Karaku Channel. Kita sangat dengan penuh-penuh. Kita sangat semangat sekali. Kita sekarang lagi di kantornya Turtle Town ini. Bre, apa kabar, Bre? Baik. Kurang-kurang sehat semua, Bre? Sehat. So, teman-teman, kayaknya kalau kita buat video di rumah saya aja bosen ya. Jadi, saya hari ini saya mampir ke tempatnya Andre. Kebetulan Andre punya apa produk yang keren sendiri ya. Yang lagi ngetren sekarang adalah makanan kura pelet. Dari mana, Andre? Amerika. Jadi, teman-teman ada banyak sekali di pasaran, ada banyak, Andre ya, makanan kura ya. Ada banyak merek. Saya secara pribadi di video saya sebelumnya ada di sini, video saya sebelumnya saya kasih satu alternatif makanan kura yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Jadi saya kasih makanan kelinci untuk kura-kura di rumah saya. Nah, Andre agak protes nih, kok kura dikasih makan makanan kelinci ya. Jadi dia mau, istilahnya dia mau nasehatin saya nih hari ini, makanan apa sih yang lebih cocok lagi dibandingkan makanan kelinci ya. Ya, jadi apa Andre, coba kalau saya ngasih makan kelinci, alasan saya ya pasti pertama karena harganya, Andre. Ya, benar. Harganya lebih murah, ya kan? Ya. Kita bisa beli di mana saja, karena kalau kita beli makanan apa kura, belum tentu di semua pet shop ada, Andre. Belum tentu. Jadi kalau kita pergi ke pet shop-pet kecil, mungkin nggak ada makanan kura-kura ya, hanya di pet shop-pet tertentu aja yang menjual makanan kura-kura. Nah, itu salah satu kelebihannya, Andre. Kalau makanan kelinci ya. Nah sekarang kenapa Andre kok harus pakai makanan apa tambahan ya? Kita bilang makanan tambahan Andre ya. Makanan tambahan selain rumput-rumputan dan buah-buahan, makanan tambahan yang perlu juga, sangat perlu untuk dikasih di kura-kura kita adalah pelet. Ya. Kenapa Andre kok kita harus pakai ini mereknya Repkal ya? Repkal Tortoise Food ya, maintain formula. Jadi untuk pemeliharaan tortoise. Untuk sampai hari ini Repkal merupakan pelet tortoise yang tak rasa paling bagus ya. Paling bagus dibandingkan yang lain. Merek lain paling bagus. Soalnya gisinya itu apa yang dibutuhkan tortoise, semua tortoise itu ada di sini. Oke. Tapi tetap kita campurin kayak rumput-rumputan. Tetap harus pakai. Tapi kalau rumput-rumputan aja, gisinya kan nggak seimbang akhirnya. Oke. Kita kan nggak tahu tortoise ini butuh, ada buahnya apa enggak, vitaminnya. Butuh vitamin apa, butuh gizi apa, kita nggak tahu. Oke. Kalau ini udah di riset di Amerika sana, komposisinya udah cukup lah. Untuk kalsiumnya, untuk vitaminnya, proteinnya. Oke. So, Andre, kita kalau ngomong tentang apa makanan tambahan nih, apa pelet ya, cara pemakaiannya gimana, Andre? Kita taruh sini, disemprot air, Andre. Taruh sini, kita rendam air, semprot air, rendam air, sekitar biarin dia sekitar 2-3 menit, setelah itu kasihkan ke kura-kuranya langsung. Oke, langsung kasih ya? Langsung dimakan, Andre? Langsung dimakan, kalau kura-kuranya lapar. Ayo kita review kandungannya apa aja sih Andre. Kok membuat dia harganya juga nggak murah nih hitungannya Andre ya. Jadi kalau kita lihat di proteinnya ini 19% ya kan? Protein 19%, fatnya, lemaknya 1%, fibernya 18%, oh hampir sama kayak ini ya. Hampir sama kayak Timothy ya. Timothy juga, berarti ini kandungannya ada kandungan rumput juga ya. Sama monster mesh-nya ya, 12%. Jadi kalau saya lihat di sini ada vitamin K, ini komplit banget nih ya. Kalau kita lihat di ingredientnya, kayaknya semua ada di sini nih. Semua komplit. Jadi ini sangat bagus banget nih buat kura-kura kayaknya. So teman-teman, kalau kamu beli makanan, istilahnya makanan kemasan seperti ini, kamu harus perhatiin expirednya tuh ya. Jangan sampai kita kasih kura kita di makanan yang udah hampir expired atau udah expired. Nah, ciri-cirinya apa nih Andre kalau udah rusak? Kalau kita kadang-kadang kita beli, kita nggak tahu ada jamur nggak? Kayaknya kalau biasanya ada binatang kayak kutu itu. Oke. Jadi kalau udah mulai ada kutunya dalam, berarti kemasannya udah mulai bocor. Iya, kemasannya bocor. Udah bocor atau udah diganti atau udah dikemas ulang. Jadi akhirnya ada ini, jangan dipakai yang
kemasannya nggak bagus. Ya. Jadi kalau udah ada binatangnya, udah ada kutunya di dalamnya, nggak boleh dipakai ya. Oke, Dre lah, kalau masalah harga gimana nih? Masalah harga, baik-baik saja. Baik-baik aja. Baik-baik buah kantong nggak nih? Baik. Nah, untuk satu kotak ini harga tarang, berapa nih? Sekarang gini loh, bisa beli tortoise mahal, masa nggak bisa beli makanannya? Mahal. Kan malu-maluin. Gitu ya? Iya. Jadi kalau kamu bisa beli apa kura-kura harga 1 juta? Ya, iya, makanannya nggak sampai 1 juta juga. Nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 5. Mis, ini harga berapa nih? Ini. Harga biasanya ini di pasaran berapa? Di pasaran harga 300 sampai 350. Kalau harganya 300 sampai 350 ya. Tapi kalau kamu beli di tempat Andre mungkin lebih murah ya, teman-teman ya. Kita ada bundle juga ya. Iya. Kita ada bundle. Rencana ke depannya kita ada bundle. Kita ada bundle satu kura her apa? Hermani, kita kasih satu botol yang ukuran segini. Jadi 800.000 nih. Masuk akal. Masuk akal ya? Jadi teman-teman Andre, dia lagi mau promo nih untuk red call-nya ya. Red call-nya untuk bandel, kalau kamu beli kura Hermani di tempat kita ya, kura Hermani dari Eropa, nah dikasih apa, satu sponsor ini udah ya. Sponsor apa makanan red call, jadi 800.000, jadi harganya jauh lebih murah jadi ya. Jauh banget lebih murah, jauh lebih murah. Jadi 800.000 udah dapat kura sama makanannya. Dan makanannya. Mau beli 2 kura ya dapat 2 makanan. Mau beli 10 kura 10 botol. Serius, Bre? Iya. Stoknya banyak enggak? Stoknya cuma segini, kurang nanti, Bre. Mau minta berapa lagi? Tinggal hubungin. Stok lagi banyak ya. Jadi buat teman-teman, kita punya banyak nih stok kura Hermani, teman-teman. Tadi di video sebelumnya kita udah kasih kamu sedikit tentang cara pemeliharaan kura Hermani ya. Nah, kura Hermani ini kura yang sangat menarik sekali, sangat sangat bagus sekali tuh ya. Kamu nggak perlu tempat yang besar untuk piara kura Hermani karena dia nggak perlu tempat yang besar karena dia nggak bisa bertumbuh terlalu besar. Jadi kalau kamu di kos atau kamu di apartemen, kamu bisa piara kura Hermani. Gak tanpa khawatir nanti gedenya mau ditaruh mana. Ya. Betul ya? Daripada sulcata. Sulcata kamu harus punya halaman besar, kamu punya ya tempat yang ini makanan juga banyak sekali. Kalau Hermani untuk ukuran baby perlu paling 10 butir ya satu hari ya. Cukup lah. 10 butir satu hari. Kira-kira aja. Kalau kamu satu gini kamu bisa pakai buat 1 tahun ya. Iya, bisa. Kalau 10 butir campur tapi ya, campur sama tanam apa ya, sayuran dan rumput-rumputan kedua. Jadi ini makanan tambahan aja nih teman-teman. Video saya sekarang ini kita lagi mau teman-teman yang mungkin punya budget untuk memelihara kura di bawah 1 juta ya. Kamu bisa dapetin harga 800.000. Dapat satu kura Hermani dan rekal fotoplay satu botol. Ukuran 340. Ada waktunya nanti sampai kapan itu? Sampai persediaan sampai masih persediaan, ada ya. Selama persediaan mau masih ada. Oke, okay, ya. Jadi nanti di deskripsi saya kita ada apa linknya websitenya CW Karatku, kamu bisa klik di sana atau kamu bisa langsung WA, bisa ada nomor WA saya di apa websitenya CW Karatku ya. Satu ekor kura Hermani tambah bonus rekal ya, harga 800.000 beserta kura-kuranya. Iya, oh. Di luar ongkos kirim ya? Di luar ongkos kirim nanti kita kasih tahu kamu sesuai dengan tujuan masing-masing, harganya beda-beda. Oke, okay? Itu aja Dre, sampai ketemu. Semoga berapa kontainer kita datang rekal banyak bro, banyak satu